Kota Roma adalah pusat agama Katolik di dunia. Di kota itulah Paus yang menjadi pemimpin umat Katolik sedunia berada, tepatnya di Vatikan. Tak heran bila masjid mustahil bisa berdiri di kota yang menjadi ibu kota Italia itu. Perdana Menteri Italia, Benito Mussolini, menentang habis-habisan setiap usaha membangun masjid di Roma. Dengan lugas, ia mengatakan, "Tak ada masjid di Roma selama tak ada gereja di Mekah." Padahal, jumlah umat Islam di Italia cukup besar, nomor 2 setelah Katolik, bahkan terbesar keempat di Eropa. Tentu saja di Roma juga tinggal umat Islam. Jumlah pastinya tidak diketahui, karena memang pemerintah tidak mengumpulkan data agama yang dianut warganya. Hal itu dikarenakan agama merupakan hal sensitif di negara yang terkenal dengan pizza itu. Menurut data di Wikipedia, pada 2016, jumlah umat Islam terdapat 1,4 juta jiwa. Tentu sekarang sudah bertambah, karena Islam terus tumbuh di Eropa, termasuk di Italia. Ironisnya, meski menjadi agama terbesar kedua, Islam belum diakui secara resmi di Italia. Akibatnya, tidak ada organisasi Muslim yang bisa menerima dana pemerintah dan leluasa mendirikan tempat ibadah. Niccolò De Giorgis, seorang fotografer asal Italia, membuat foto yang menggambarkan perjuangan kaum muslimin di Italia untuk mendirikan sholat. De Giorgis menjelajah berbagai kota di Italia guna mengabadikan momen umat Islam menunaikan kewajibannya. Semuanya terhubung dalam satu benang merah yang sama. Umat Islam mesti mengubah sebuah garasi, memermak pasar ikan, memanfaatkan gudang kosong, atau menggunakan tempat parkir untuk mendirikan sholat. Bidikannya yang ia beri judul Hidden Islam meraih penghargaan The Paris Photo Aperture Foundation pada 2014. Dalam laporan singkatnya, De Giorgis mendeskripsikan sebuah ironi. Hanya ada 8 masjid bagi 1,5 juta muslim di Italia, ungkapnya seperti dilansir News Republic. 8 masjid di Italia merupakan masjid-masjid yang secara resmi diakui oleh pemerintah. Selebihnya, umat Islam memanfaatkan bangunan-bangunan kosong, garasi atau tempat parkir untuk beribadah. Namun, pada 1995 mencuat kabar gembira. Di Roma telah berdiri dengan megah Masjid Agung Roma atau yang disebut Grande Mosque. Ada 2 bangunan masjid di Masjid Roma. Bangunan masjid besar terletak di lantai 2, dapat menampung lebih dari 3.000 orang. Namun hanya dibuka saat sholat Jumat, Ramadan, dan sholat Id. Kemudian ada bangunan masjid kecil yang terletak di lantai 1 dan menampung 100 orang. Bangunan di bawah itulah yang digunakan untuk kegiatan ibadah sehari-hari. Keseluruhan Masjid Roma berada di atas lahan seluas 30.000 meter, sumbangan pemerintah Italia. Tahun 1975, Presiden Italia kala itu, Giovanni Leone, menyerahkan tanah tersebut kepada Pusat Kebudayaan Islam di Italia. Pada 11 Desember 1984, dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden Italia berikutnya, Alessandro Partini. Dana pembangunan berasal dari 23 negara mayoritas Islam, termasuk Indonesia.
Keberadaan masjid di tengah kota Roma itu tak lepas dari jasa Raja Arab Saudi Faisal bin Abdul Aziz. Menurut Raja Faisal, kota Roma tempat menetap sekitar 40.000 Muslim pada 1970-an. Sudah seharusnya ia memiliki masjid. Rencana Raja Faisal itu baru terrealisasi pada 1974, ketika Presiden Giovanni Leone berkunjung ke Arab Saudi. Pada pertemuan kedua pemimpin tersebut, Raja Faisal mengemukakan rencana pembangunan masjid itu. Selain sebagai tempat ibadah dan kegiatan umat Islam di Italia, juga bisa dimanfaatkan untuk menjalin hubungan akrab serta berdialog antara umat Islam dan Kristen. Presiden Giovanni menyambut baik usulan Raja Faisal. Bahkan ia berjanji menyediakan tanah untuk lokasi pembangunan masjid itu di Roma. Namun, ia memberi syarat, antara lain pihak Raja Faisal harus menyediakan seluruh dananya. Raja Faisal langsung menyetujui. Arab Saudi terbukti menyumbang dana tak kurang dari 30 juta dolar Amerika Serikat. Pada 23 Muharram 1416 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Juni 1995, Masjid Agung Roma diresmikan. Itu berarti setelah 50 tahun dari kematian Mussolini, suatu kemustahilan telah menjadi kenyataan. Alhamdulillah.